Demi nama cinta telah ku persembahkan hatiku hanya untukmu. Telah ku jaga kejujuran dalam setiap nafasku. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Betran Putra Onsu. Bukan Onyo namanya, kalau nggak bikin kejutan buat kita semuanya nih. Sekian lama kita nungguin Onyo nggak ada bikin single, nggak ada cover-cover lagu gitu kan. Kita di FB ini kan jadi gergetan ya. Pengen dengerin suara Onyo, tapi pengen yang baru itu maksudnya. Kan kalau yang lama-lama kita udah hatam banget lagu-lagunya Onyo kan. Apalagi yang sering dinyanyiin sama Onyo. Tapi dong, hari ini Onyo kasih kejutan buat kita semuanya. Tiba-tiba Onyo ada nyanyi lagu dari Elemen, judulnya Cinta Tak Bersyarat. Nyonyo, tahu banget momennya di saat kita ini semuanya lagi kangen banget sama Onyo. Kita lagi lemes-lemesnya nih, bulan Ramadan nih lemes-lemesnya puasa. Onyo ngasih suplemen buat kita, biar kita semangat puasanya ya. Langsung aja kita tontonin lah, biar kita makin semangat dengerinnya. Betran Putra Onsu, Cinta Tak Bersyarat. Aransemennya udah bikin akustik. Suaranya Onyo yang jernih, bening gitu. Makin kedengeran jelas banget. Karena memang kelebihannya kalau akustik ini kita, suara kita ya, suara kita tuh benar-benar jelas banget kedengerannya. Dan kita bebas mau ngapain aja. Ini suaranya Onyo. Aduh. Dinamikanya, oh my gosh, Onyo. Onyo, dinamikanya enak banget. Ada yang tebel, ada yang tipis, kencang, lembut, suaranya benar-benar jelas banget di sini. Tuh. Aduh, gila ini dalam banget rasanya, sumpah dalam banget rasanya. Aduh, duh, duh. Dinamikanya pemain. Aduh. Nyok, kok nyanyi itu kenapa dari hati banget sih? Ini benar dari hati banget nyanyinya. Suaranya benar-benar ini ya, suaranya Onyo kan kenceng banget nih, kedengarannya jelas banget suaranya Onyo. Dan enak banget suaranya, enak banget. Sebab ku mengerti cinta itu tak mesti. Ah, dinamikanya. Dinamikanya bermain dong semuanya, benar-benar bermain banget dinamikanya. Onyo nyanyi ya, lihat kalian lihat body language-nya Onyo tuh. Itu membantu banget semuanya. Body language-nya itu membantu dari penekanan-penekanan di nyanyiannya Onyo. Aku jaga kejujuran dalam setiap nafasku. Aduh.
improve tadi dikasih sama Onyo. Sedikit tapi manis banget improve-nya. Aduh, tarik sama Onyo. Dong. Oh. Aduh, kentang banget ini. Cuma 2 menit lebih ya. Tapi enggak apa-apa, ngobatin kekangenan kita sama suaranya Onyo. Kita nunggu berbulan-bulan ini buat dengerin Onyo nyanyi. Dipuaskan walaupun cuma 2 menit doang nih. Ya, lumayan lah ya. Bisa melegakan hati gitu kan. Tapi di sini yang aku seneng nih. Onyo sih kayaknya live version gitu. Rekaman live version gitu kan. Jadi bukan direkam, diedit banget. Jadi langsung rekam. Kayaknya jadi itu rekamannya nggak diapa-apain gitu. Cuma dikasih efek sedikit-sedikit doang gitu kan. Tapi di sini gila, dinamikanya bermain banget. Dan aku suka body language-nya Onyo, ditarik. Ada, kalian bisa lihat lagi body language-nya seperti apa Onyo nyanyiin lagu ini ya. Suaranya yang jernih, enak banget. Yang pasti juga rasanya, Onyo itu selalu bernyanyi dengan rasa. Selalu bernyanyi dengan hati, jadi nyampe nya tuh ke hati gitu, bukan hanya ke kuping doang gitu. Kuping, oh iya bagus gitu doang, kalau ke kuping ya. Tapi kalau ke hati itu, gila bagus banget, meleleh kalau dengerin. Ya itulah Onyo. Dengan sederhana aja dia nyanyinya, tapi itu nyampe ke hati karena nyanyinya memang dari hati banget. Kita tunggu Onyo. Ayo sering-sering nyanyi Onyo. Kita kangen sama suaranya Onyo. BXB juga pasti kangen banget sama suaranya Onyo ya. Dan aku juga kangen banget sama kalian semuanya yang nonton tapi gak subrek nih. Ayo dong subrek channel ini ya. Loncengnya nyari dan share ke semua sosial media kalian juga. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.